Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel wisata kesayangan kita bersama, channel 489 Vlogger. Channel yang selalu merekomendasikan tempat untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Kali ini kami akan mengunjungi satu villa yang ada di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu Villa Bukit Mutiara. Yang istimewa di villa ini adalah di setiap villanya kita disediakan kolam rendam air panas. Selain villa, pengelola juga menyediakan glamping yang dilengkapi dengan segala fasilitas penunjangnya, seperti dapur dan kamar mandi. Penasaran berapa tarifnya, kemudian apa saja fasilitas yang bisa kita dapatkan apabila kita menginap di sini? Silahkan teman-teman sahabat wisata dimanapun Anda berada untuk menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih. Suasana alam pegunungan yang masih alami dengan udara yang sangat sejuk diiringi gemericik air sungai yang sangat merdu. Itulah sedikit gambaran keadaan salah satu villa yang akan kami rekomendasikan kepada kalian semua sahabat pecinta wisata dimanapun Anda berada. Di video kali ini kami akan memberikan informasi salah satu villa dan glamping yang dilengkapi dengan kolam air panas pribadi. Villa itu adalah Villa Bukit Mutiara yang ada di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Villa ini sangat recommended sekali bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga tercinta. Selain lokasinya yang sangat strategis, di samping jalan utama persis, villa ini juga masih alami dikelilingi pepohonan yang sangat rindang, serta jauh dari kebisingan kendaraan. Serta di villa ini juga menawarkan berbagai macam jenis villa dan glamping dengan tarif menginap yang sangat terjangkau. Dan yang tidak kalah menarik adalah masing-masing dari villa dan glamping di sini dilengkapi dengan kolam rendam air panas pribadi. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Bagi kalian yang penasaran apa saja macam-macam villa dan glamping yang ada di sini, tarif dan fasilitas apa saja yang ditawarkan, silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai. Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman sahabat traveler yang menginginkan informasi seputar penginapan, hotel, restoran dan kafe, kolam air panas alami, spot selfie, serta wahana lain, silahkan subscribe, like, share dan komen channel ini untuk mendapatkan informasi yang paling update dan terlengkap. Yang pertama ada villa dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, kapasitas menginap untuk 7 orang, maksimal untuk 10 orang. Dilengkapi dengan dapur, ruang keluarga yang cukup luas, dan tidak ketinggalan fasilitas yang paling istimewa, yaitu kolam rendam air panas alami. Villa dengan tipe ini dibanderol dengan tarif menginap sebesar 1 juta rupiah pada hari biasa dan 1.300.000 rupiah
untuk hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua ada Cocoon Tent Glamping, yaitu glamping yang sudah dilengkapi dengan segala fasilitas yang cukup lengkap. Di glamping tipe ini disediakan 8 tempat tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang sudah dilengkapi dengan alat makan dan alat memasak. Serta tidak ketinggalan, di glamping tipe ini disediakan balkon yang menghadap pemandangan alam yang sangat indah. Serta tidak lupa disediakan juga kolam rendam air panas alami pribadi. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Glamping tipe ini dibanderol dengan tarif menginap Rp1.600.000 saja pada hari biasa dan Rp2.000.000 pada hari Sabtu dan Minggu. Lanjut kita ke bawah, di sana juga masih ada villa dan glamping lain dengan fasilitas yang beragam. Selanjutnya ada Safari Tent Glamping. Glamping dengan 8 tempat tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 meja tamu, dan tidak lupa 1 kolam rendam air panas pribadi. Glamping tipe ini dibanderol dengan tarif menginap sebesar Rp910.000 saja pada hari biasa dan Rp1.300.000 pada hari Sabtu dan Minggu. Bagaimana? Cukup menarik bukan tarifnya?
Selanjutnya di sampingnya ada glamping dengan tipe yang sama, yaitu Safari Tent Glamping. Tentunya dengan segala fasilitas yang sama, serta tarif menginap yang sama pula. Berikutnya ada villa dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, kapasitas menginap untuk 10 orang, maksimal untuk 15 orang. Dapur yang dilengkapi dengan alat memasak dan alat makan, serta tidak ketinggalan difasilitasi dengan kolam rendam air panas alami. Villa tipe ini dibanderol dengan tarif menginap sebesar 2 juta rupiah pada hari biasa, dan Rp2.300.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya di bagian bawah sedang dikerjakan pembangunan beberapa villa yang sangat menarik lagi. Tapi sayang belum bisa kami informasikan tarif menginapnya, karena belum diresmikan. Nanti kalau sudah diresmikan kami akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Untuk menghilangkan penasaran, kita akan mereview untuk kalian apa saja yang menarik di jenis villa yang baru ini. Di lantai bawah ada ruang santai, kasur, serta kamar mandi. Kemudian di belakang disediakan balkon dengan pemandangan yang sangat indah, serta dilengkapi dengan kolam rendam air panas pribadi. Di bagian atas ada 2 kasur yang di depan dan belakangnya terlihat suasana alami yang dipenuhi dengan pepohonan. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita semua, serta bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan informasi seputar penginapan di objek wisata Gucci. Apabila kalian ingin menginap di Villa Bukit Mutiara ini, silahkan kalian bisa langsung kunjungi IG Bukit Mutiara, atau bisa hubungi nomor admin channel wisata 489 Vlogger berikut ini. Demikian informasi dari kami untuk kalian semua, sahabat pecinta wisata dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.